Salam Serakup ngau salam Ibu Pertiwiku. Raban politik pemesai ngau raban pengelandik Kemerun madah kedai tu sati berkenang kesentang penyampau, pemayu kes orang ke ditaban bak kandang dun ngemuan mayu gunung bak Ademawan negerinya. Nangkan kenya raban politik pemesai ngau raban pengelandik Kemerun madah ke negeri Ademawan benuang napik penusah ke pemerujai kederikut badalam sejarah menuanya. Nambah kenya sudah megah benuang Irawati ketegal penusah tau ke kes orang ke ditaban serta peminta bayaran tebusan manjak nyadi. Berini agaknya Teopil Boro sikup pengarai menua Ademawan madah ke ngagai pengarang berita, kampungnya majak kusung serta penatai pemisik ngau ekonomi mbak benuanya majak kusut ketegal kesnya lalu yang madah ke penerang tu sepengudah berjadi kaum ke bekaul ngau krisis tu. Pengarang berita benua Poland madah ke Datuk Megri Gedengs Poland benuang berjalai ke operation sepengudah ke ditucuk sikup orang kejahit tinyerang ya hari kemarin. Kau stesen radio kita yang semadaka, Powell ada mewiks dituju abak kerban tubuh ya, inyak bertungkul hati lebuh ya ke medak konsert amal, lalu terus ditaban ke spital. Langkan kenyak nitiah ke agensi pengarang berita Xinhua, sikuk pengarai spital madaka, pengarai Datuk Megeri inyak benung kritikal tau ke raya. Nitiah ke report berita Anadolu dari agensi pengarang berita Iran ISNA, penyampau 7 ikut orang berbadi nyawa sepengudah sebuah kapal bilion Boeing 707 ke dimpu Kyrgyzstan Airlines terempas lebuh ke dekat terengkah ba Iran. Pendudungnya nitiah ke report lebuh penusahnya jadi penyampau 16 ikut anak kapal badalam bilion Boeing yang megak ngasuh orang palat bakal. Perbangunnya agensi pengarang berita Mert madah ke bilun buyang ke terempas, lebuh ke dekat terengkahnya nyadi bak padang bilun Fats Karaj berpilih menua Elbors, penyawah 40 km barat Tehran. Nya jalan seberi tiba, aku Setiodawi madah ke diri mumpul dulu terus ke bulan kami Pak TV Sarawak. Terima kasih.